apa rumah keterang, tak ada bunyi apa-apa pun. Tak ada bunyi apa-apa? Tak ada bunyi apa-apa. Dia macam dah ke jalan ni. Nak air rumah kita dah roboh, melangin pun. Mak yang melangin, mak tu semua juga. Ah, sabar. Dia. Tak ada angin pun, angin tak ada rasa pun. Dia datang tu tiba-tiba je. Ha, baru nampak, rumah ada roboh pula. Kenapa roboh? Tak ada angin, tak ada kibut, cakap macam tu. Ada stok kerjaan bagi. Ha, sampai lenyah, dia angkat ni, gedebung-gedebung habis satu rumah nak. Makcik tak ada rumah, seorang tak ada rumah. Anak-anak kerja, cucu sekolah. Lepas tu makcik kerja kemas dekat masjid. Makcik tengok ada angin. Ada angin, lepas tu makcik tak kisahlah, makcik duduklah. Mengemas kat masjid. Tiba-tiba anak datang balik. Anak kata, mak rumah kita dah macam ni lah, dah kena ribut. Makcik balik lah, makcik balik tengok dah macam ni. Tak boleh nak cakap apalah makcik. Dah menangis je lah, tak ada tempat nak tinggal. Makcik dah memula tu memang tak boleh nak masuk lah. Lepas tu anak pimpin suruh masuk. Tengok dah semua dah tak boleh pakai lah. Dia tengah rehat kan, tengah baring-baring kan. Dengar angin ribut macam tu, saya pun keluar tengok. Angin tu tutup kat tingkap semua. Saya ingatkan ada orang ketuk pintu kan. Saya keluar, buka pintu, saya tengok. Atap pun dah terbang-terbang, ada yang duduk tengah jalan semua. Di dalam Dua Tanjung Berdara ada lebih kurang 58 buah rumah yang telah ditimpa bencana puting beliung pada awal pagi tadi. Kira-kira jam pukul 9.40 pagi. Dan saya kira lebih kurang 5 buah rumah yang telah pun dianggap sebagai dalam keadaan yang teruk dan perlu dibaik pulih secara total. Di antara kampung-kampung yang terlibat ialah Hitam Darat, ialah sebuah rumah dan sebuah masjid. Ya. Kampung Hitam Pantai, 6 buah rumah. Di kampung Pasir Gembur, 50 buah biji rumah yang kita berada sekarang ni, dan balik batu sebuah rumah. Kita berambil tindakan segera dengan memberikan bantuan-bantuan segera bagi meringankan beban dan bersimpati terhadap mangsa-mangsa yang telah menerima kejutan. Alhamdulillah kita tidak ada kecederaan, tak ada seorang berlaku kecederaan. Cuma kita dalam berusaha untuk memindahkan mangsa-mangsa yang 6 buah bawah ini ke Pusat Al-Khwarizmi sebagai penempatan sementara.